Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di tim Kasih Langkah Mundur Langkah Kencok. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Tapi sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, lagi-lagi tim Kasih libur ya. Jadi sehari malam kita menghormati acara hajatan Mas Sogun ya teman-teman ya. Jadi kita serombongan menemani Mas Sogun menuju ke puncak kebahagiaan yang sebenarnya. Melengkapi setengah iman. Dan alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar ya. Sampai akhirnya ijab kabul juga sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah tim Gasek sold out. Rata. Apa yang tidak ada yang jomblo ya teman-teman ya. Baik teman-teman, malam hari ini juga alhamdulillah cuacanya sangat mendukung buat eksplor. Kita disambut dengan kelimpahan rezeki yaitu hujan. Nah, tetapi ini kita berangkat hanya berempat. Badangi mungkin masih pengen kangen-kangenan sama istri. Betul. Masa guna apa lagi? Ini adalah malam pertama berkembang biak. Udan-udan pas sih. Udan-udan pas. Waduh. Enggak makan. Kangen ya malam. Tapi tadi udah di WA terus katanya, "Lah, kesel gitu." Loh, lemas. Lah, sekesel-kesel. Nah, kesel nomor apa yang aneh kesel. Baik, teman-teman, kita menuju eksplor kembali ke daerah Sambeng ya. Dimana seperti yang jenengan tahu, di daerah Sambeng ini telah terjadi sebuah pagebluk besar-besaran yang dilakukan oleh salah satu makhluk ya, yang tujuannya itu apa hingga saat ini kita tidak tahu. Cuma tadi kemarin malam ya, kita sudah mendapatkan informasi bahwasanya sosok yang membuat resah neror di Sambeng ini yang selama ini diyakini itu adalah manusia, itu bukanlah manusia teman-teman. Betul. Namanya siapa? Danur Nyai Danur, Danur Manggali. Jadi entah kenapa Danur Manggali memang awalnya itu manusia, lalu masuk ke dalam hutan Tawang. Gua Tawang. Tumpang. Dan keluarnya itu sudah berbentuk setengah iblis apa mungkin seluruhnya iblis yo. Ya menurut konfirmasi dari Tuan yang sari itu memang keluar itu sudah bukan, tidak ada sifat manusianya lah intinya, energi bukan manusia lagi yang kalau keluar ya dari gua itu mas. Tapi kenapa masyarakat di sini, bahkan ada kerajaan di sini, masih meyakini bahwasanya makhluk yang meneror itu masih dari golongan manusia? Nah sebenarnya ada apa tadi di balik itu semua? Semoga malam ini kita bisa membedahnya dan bisa menghentikannya secara cepat instan seperti yang panjenengan mau. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah. Seperti biasa jam 18.20 jenengan setai, tapi soal terlebih dahulu nonton di detik kasih setting 9 dan makanan ya. Pokoknya wis. Wah, let's go. Halo. Kok malam pertama, Bang? Timbuki blondes kesurupan kok. Ya, hati-hati di sini. Assalamualaikum. Di mana manusia yang saya kenali? Siapa sih? Siapa sih? Di sana tiba-tiba. Enggak tahu. Ah, tadi dulu, Bang. Ini Tuan Raja Patos, Mas. Assalamualaikum, Tuan Raja Patos Gundala. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apakah ini sahabat-sahabat? Ya, yang kemarin saya ceritakan, saya berenam, mereka salah berduanya. Baik, sekarang saya sudah mengenal. Saya sekarang lebih mewaspadai siapa-siapa yang datang dan baru saya kenal. Bagaimana Tuan Raja Patos? Apakah sudah ada perkembangan untuk mencegah dari pagebluk itu semua? Sayangnya tidak ada perkembangan manusia. Yang ada kondisi ini semakin memburuk.
banyak dari kaumku yang tadinya dia bisa bertahan, mereka satu persatu meninggal dunia. Sedangkan banyak dari keluarga mereka yang mengeluh kepada saya. Lantas, saya harus berbuat apa? Sedangkan saya harus menghadapi masalah seperti ini. Saya masih belum menemukan cara, masih belum menemukan bagaimana penanganannya. Apakah pencarian mahal gurunya sudah ketemu, Tuan Pasar? Ini dia, manusia. Saya datang kemari menemui. Saya ingin memastikan, apakah kau benar-benar ingin membantu permasalahan yang berada di Desa Sambong ataupun Hutan Sambong? Tentunya, Tuan Pasar. Saya sangat prihatin melihat peneroran seperti ini. Jika mungkin saya bisa, saya akan bantu sebisa saya, Tuan Pasar. Baiklah, manusia. Kalau memang kau benar-benar berniat ingin membantu masalah yang ada di kerajaan saya pun akan membantu dirimu. Seperti ini, manusia. Mungkin sudah beberapa informasi kau dapatkan mengenai makhluk yang menyerang Hutan Sambong maupun Desa Sambong. Tetapi saran saya, kau tidak usah berfokus kepada makhluk itu. Saran saya, bagaimana kita harus menemukan sang guru? Atau kalau tidak, kita bisa mendekati anaknya Sekar Mantili. Sekar Mantili. Benar. Dengan itu agar bisa apa, Tuan? Seperti ini, manusia. Yang pertama, kenapa kita harus mencari gurunya? Karena paling tidak, gurunya bisa membujuk, ataupun kita bisa membujuk gurunya, supaya dia mau merayu muridnya untuk tidak melakukan hal kecil seperti itu. Ataupun kalau memang Nyai Danu tidak mau dibujuk, paling tidak dia bisa dihentikan. Saya yakin sekali gurunya jauh lebih hebat dibandingkan dengan Nyai Danu. Ya, mengenai keberadaan dari anaknya itu siapa? Sekar Mantili. Sekar Mantili. Untuk sampai saat ini, yang saya dengar, Sekar Mantili masih ikut bersama ibunya. Tetapi di kediamannya tidak ada siapapun yang tinggal di sana. Saya tidak tahu mereka berada di mana. Tetapi yang jelas, Sekar Mantili, kerap saya melihat dia masih berkeliling di sekitaran Desa Sambong, terutama di kawasan pasar. Entah apa yang dia cari, yang jelas saya lebih sering melihat anaknya ketimbang ibunya. Berarti karena dari pihak manusia ya, Mas? Ya, benar sekali. Seperti ini, Tuan Raja. Saya juga mendapatkan informasi yang mungkin ini perlu diluruskan pengetahuan Tuan Raja beserta warganya. Sekiranya apa itu, manusia? Jadi lusa, yang saya, beliau bernama Yang Saya, mencoba mengamati, mengikuti, lalu menerka sebenarnya siapa sosok yang membuat kerusakan di Sambong ini. Karena yang beredar informasinya kan itu dari bangsa manusia. Sedangkan kami meyakini sehebat apapun manusia, saya rasa tidak bisa lah melakukan sebuah mungkin sihir atau memiliki sebuah kekuatan yang memang di luar batas dari kemampuan manusia itu sendiri. Saya masih tidak mengerti, manusia. Jadi seperti ini, Tuan Raja Patok Sepindah. Yang saya mengatakan kepada saya, telah mengikuti makhluk yang bernama Nyai Danur Manggali itu. Sebentar, kau mengatakan ayahmu yang mengikuti. Bagaimana bisa kau, mohon maaf, kau tega menyuruh orang tua
dari bangsa manusia seperti dirimu untuk mencari hal-hal yang berbahaya semacam itu. Langsung di sini beliau yang juga bangsa dari Panjenengan. Mohon maaf, saya tidak mengetahui. Saya memang bersahabat dengan siapapun, entah itu dengan tumbuhan, hewan, bangsa jin, dan semuanya saya bersahabat. Karena tuntunan dari agama Islam, jadilah makhluk yang rahmatan lil alamin. Ya, ya, yang terpenting kita tahu batasan-batasan kita. Benar manusia. Nah, itu dari hasil terkaan itu menemukan sebuah jawaban bahwasanya makhluk yang keluar dari gua kumpang ya guanya ya, ya, itu bukan dari bangsa manusia, melainkan sosok iblis yang sedemikian rupa merubah dirinya tanpa mengurangi energi dari manusia itu sendiri. Mohon maaf manusia, tetapi informasi yang selama ini beredar di Desa Sambang, iblis yang menyerang dari Desa Sambang ataupun hutan Sambang itu adalah jelmaan dari Nyai Ganung. Karena itu beredar, berita itu beredar terlebih dahulu. Saya meyakini ada makhluk yang menyaksikan Nyai Ganung masuk ke gua tumpang, lalu keluar berubah menjadi wujud dan meneror, dan semua meyakini bahwasannya yang meneror itu adalah Nyai Danur. Padahal realitanya, saya kan paham lah manusia, batasan-batasan manusia itu sampai seberapa sih. Ya, bukannya saya tidak mempercayai sihir, kalau saya tidak mempercayai sihir yang dimiliki manusia, tapi saya bukan orang Islam. Karena di kitab suci saja sudah dijelaskan bahwasanya memang sihir itu nyata ada. Ya, ya, saya setuju tentang hal itu. Ya. Akan tetapi, mustahil banget seorang manusia memiliki sebuah kekuatan sihir yang bisa merusak sedemikian rupa alam. Ya, berarti kan di sini mungkin kita cari kesimpulannya, ada makhluk di belakangnya. Berarti apakah gurunya? Apakah ini berartinya ini Ganur itu tidak bersalah? Selama ini kita menuduh, padahal yang menyerang desa kami adalah makhluk lain. Seperti ini, mungkin saja ini kan baru terkaan ya, Tuan Raja. Danur sakit hati, Nyai Danur Manggali sakit hati. Karena informasinya suaminya dibunuh, ya Panjenengan yang bercerita. Ya. Dia mencari mungkin mahaguru atau orang atau makhluk yang bisa membantunya. Di dalam gua tumpang itu? Di dalam gua tumpang itu, terjadilah persekutuan di situ. Dengan janji-janji yang sudah ditentukan dan konsekuen yang nanti akan terjadi. Lalu perjanjian itu berlangsung, akhirnya terjadilah sebuah kekuatan dasar yang menyerang di Sambung ini. Lah yang perlu diselidiki itu justru putrinya, Maguru. Itu putrinya masih benar-benar manusia apa juga sudah sama seperti Nyai Danur ya? Putri yang beredar di sini itu apakah memang jelmaan dari iblis gurunya Nyai Danur atau memang itu dari manusia? Itu saja informasi ini sangat mengagetkan untuk saya pribadi. Dan kenapa saya tidak timbul pertanyaan di dalam pikiran saya tentang anaknya? Saya beberapa kali melihat anak dari Nyai Danur itu berkeliling di pasar, yang mana itu bukan pasar dari Desa Sambang. Lalu pasar apa? Pasar di kerajaan kami. Wah. Tetapi kenapa saya tidak paham? Saya tidak berpikiran seperti itu sama sekali. Saya tidak memikirkan bahwasanya dia adalah mungkin saja dari kaumku atau mungkin saja manusia yang bisa menembus ke dalam bangsaku seperti dirimu mungkin. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa saya tidak berpikirkan dari itu? Seperti ini saja, Tuan Raja. Daripada kita banyak pertanyaan, lebih baik kita mencari kepastian. Ya.
saya akan mencari atau menuju ke wilayah Gua Tumpang. Karena saya yakin di sana adalah pusatnya. Jikapun nanti saya mendapatkan informasi apapun, nanti akan saya sampaikan kepada Tuan Raja. Baik, Tuan Raja. Seperti itu saja ya. Tapi tadi, mohon maaf, nama putrinya siapa? Sekar Mantili. Benar. Oh, Sekar Mantili. Baik. Seperti ini, saya akan mengirim beberapa pasukan untuk mengawasi muda itu. Supaya kalau terjadi apa-apa ataupun hal yang tidak diinginkan, ini mungkin bisa membantu. Terima kasih, Tuan Raja. Saya pun terima kasih kepada kalian. Terima kasih. Ini adalah awal yang baik. Mohon bantuannya, Pak. Permasalahan di sini yang mengenai gurunya, berarti malah itu sekalian makhluk itu, berarti bukan kita mencari gurunya ya, Mas ya? Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berarti memang benar ya, teman-teman ya. Penyamaran itu tidak diketahui oleh bangsa jin sekalipun. Jin sekalipun, apalagi manusia. Wah, ini berarti makhluk yang di belakangnya si Sekar Mantili dan ibundanya si Danur Manggali memang hebat ini. Bukan main-main ya, Mas ya? Bukan main-main, orang main-main. Oh iya, orang main-main, kan bukan main-main. Kita ke Tumpang. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Lawan aja sumpah, tapi demit kita. Hah? Mas, jadi kepri, weh? Kunti apa? Abang? Tapi layu banget kok. Udah lama kemana. Tapi melaku, Mas. Kamu kan juga ayu banget. Ini ayu banget. Udah kunti udun dos, ayu men kita dos. Cembe, madepnya ini, madepnya ini, madepnya ini, madepnya ini. Hah? Aduh, madepnya ini kok. Mas, ini manggil siapa bukan, Mas? Gini-gini, Pak. Jangan itu, kakinya napak loh. Manusia loh, Mas. Pokoknya udah banget. Sumpah. Yang takut begini. Mas, pastikan ya, dulu, Mas. Pastikan dulu, Mas. Tapi kalau dari segi ini bukan manusia, Mas. Mas, ini manusia apa bukan sih? Aku curiga ini Sekar Mantili. Astagfirullah, kaget. Sekar Mantili. Nih, Mas, kalau dirasa-rasa ini bukan manusia, Mas. Kalau manusia pasti udah nengok lah. Tarik bawah, Mas. Sudah jelas ini bukan manusia, tarik bawah dulu. Benar. Astaga. Ya, yuk, Mas, duduk, Mas. Duduk, Mas. Pelan-pelan. Kenapa? Mundur. Kenapa kalian mengikuti dia? Bahaya. Memangnya siapa? Itu Sekar Mantili. Ya kan, benar. Astagfirullah. Dia berarti kesempatan, Mas. Sakir dari tadi saya menggonggong kalian biar kalian pergi malah. Kamu yang melempar tadi. Iya. Bahaya. Kesempatan, Mas. Kenapa kesempatan hilang? Astagfirullah. Jangan. Bisa celaka kalian. Dia orang baik-baik, Mas. Memang orangnya pendiam, tapi awas saja kalau kalian mendekat, bisa kena imbas serangan dari dunia. Ini kamu berbicara seperti ini beneran berbahaya atau bagaimana? Sumpah berbahaya sekali. Berbahaya yang bagaimana? Mas apa? Saya sadari. Maksudnya berbahaya gimana? Jika kalian yang terakhir, ibunya kan kamu. Itu anaknya Danur Manggali kan? Oh. Ya, berarti kita maksudnya udah tahu. Yang berbahaya itu ibunya bukan dianya kan?
sini kalau melihat dia. Hanya bisa melihat dari kejauhan, hanya mengagumi kecantikannya. Tidak berani mendekat. Tidak mendekat. Ustuh. Siapa itu? Teman-teman saya. Karena apa? Ya agar kalian mundur, tidak usah melanjutkan. Mengikuti dia. Ini kesempatan baik, Mas. Iya. Duh, itu kok yang salah. Mana dulu? Harusnya dia kan orang baik banget. Kita bicara dengan dia, dengan ibunya, bro. Kan itu harusnya. Sudah tidur. Jika kalian mengintip dia, pasti nanti ibunya muncul, langsung melabrak kalian. Setiap kalian kena serangan. Kosong kalian. Loh, apa yang apa ya semandat dari tuan raja ini bagus. Tapi kan yang namanya waspada itu boleh juga. Kau tahu memang dia itu dia kesalahan. Iya. Dia itu sering menyendiri, tidak mau berbaur. Kau tidak mau berbaur sama masyarakat. Tidak, melakukan perjalanan sendiri. Mau kemana-mana sendiri. Tapi nih, kalian tahu, dia itu memiliki kekurangan. Iya. Tapi cantik seperti itu, maksudnya kekurangannya ibunya galak kan? Bukan. Dia itu memiliki kecacatan dari lahir. Di bawah sebelah kiri itu ada sisi. Loh, tunggu. Tunggu. Perasaan saya lihat cantik banget. Iya, memang sekilas. Oh, lihat dari mana dia pakai baju. Oh, saya sering lihat. Kamu sering lihat atau sering ngintip? Kalau sampai terbuka ini, berarti kan dia lagi mandi, Bung Mas. Ya kan? Apa yang sedang kalian lakukan dan bicara? Itu yang mengakusnya. Sat! Mas, airnya Mas Muntun, Mas. Nah, kau sedang membicarakan hal yang buruk. Kalian memiliki niatan yang jahat terhadap putri sekarang ini. Apa? Astagfirullahaladzim. Saya sudah mengingin. Tunggu. Ayo. Saya jangan ikut. Kau mau menghinanya. Kau mau mengejeknya. Ya. Atau kau mau memanfaatkan. Saya kenal juga tidak. Saya tiba-tiba dilarang. Jangan dikira saya itu tidak mengetahui kau mengikutinya. Kau pasti memiliki niatan buruk. Niatan buruk apa? Jadi malu pun jangan keujur. Buruk yang seperti apa? Kau ingin menghina. Kau ingin mencaci. Dan kau ingin memanfaatkannya saja. Maksudnya? Manusia itu semuanya seperti itu. Tidak ada yang tulus dia dalam hati manusia. Kau itu siapa? Saya adalah makhluk yang menjaga dan melindunginya. Kau penampingnya? Ya. Korin? Korin apa? Kodam. Jika kalian memiliki niatan buruk, saya tidak akan berhati-hati dengan manusia semuanya seperti itu. Tidak boleh disamakan dong, paman. Ya. Ya. Saja tujuan saya mau berkawan baik dengan si Karmanti. Tidak ada manusia yang ingin berteman baik, yang mau menerima segala kekurangannya. Tidak ada. Yang ada, mereka hanya menginginkan apa saja yang dia inginkan. Tidak mau menerimanya. Tidak ada manusia yang tulus, kecuali ibu kandungnya. Apa kebetulan ini ya, kita bertemu dengan kamu yang selama ini menjaga dan merawat. Seperti ini, siapa namamu? Ronggolawu. Seperti ini, Ronggolawu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jaman. Saya memang bukan warga asli dari kampung ini. Namun saudara saya banyak di sini. Saudara saya banyak yang
celaka atas ulah dari ibunya. Siap-siap saja. Nah, tujuan saya di sini justru menghentikan seperti ini, monggo labu. Cara menghentikan tujuan rumah gali hanya ada dua. Siapa dalam dibalik kekuatan dan rumah gali? Dan dia sebagai anak yang bisa membujuk ibunya. Kau berkata, dia sebagai anak yang bisa menghentikan ibunya. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah dilakukan selama ini. Dari Danu dan juga dari anak ini sekali lagi. Perlu kau ketahui. Jangan harap jika kau mendekati putri Sekar Mantini, kau bisa dekat dengannya. Jangan harap. Sekarang sudahlah sangat benci dengan manusia. Ya, alasannya apa sih? Bukankah dulu dia itu manusia? Iya. Oh, berarti sekarang udah bukan Sekar itu berarti ya? Dia adalah Sekar. Tadi mengatakan bersama. Iya, iya, wih, terus. Lalu, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Asal kau ketahui, kau coba rasakan saja. Selama hidupnya, dari kecil, Sekar dihina anak setan. Sekar dihina memiliki kelainan. Tidak ada yang mau menerimanya di tempat itu. Bahkan ayahnya, dia tidak mau menerima mengenai kelahiran dari Sekar Mantini. Loh, tapi kamu gak bisa pukul rata semuanya seperti itu. Buktinya, kami sudah mengetahui kekurangan dari Sekar Mantini, tetapi kan biasa saja dan tidak ada niat untuk... Itu sudah biasa dilakukan oleh manusia. Awal mendekatinya, dia mengatakan, saya akan menerima semua kekuranganmu. Saya tidak akan mempermasalahkan apa yang ada di dalam dirimu itu. Tapi nyatanya, setiap manusia, setiap kawan, bahkan kekasihnya yang dikiranya Sekar itu adalah manusia yang satu-satunya yang dia cintai. Tapi nyatanya dia malah berpaling dan memilih wanita lain. Dia berjanji akan kembali. Dia akan pergi ke kota. Tapi setelah berbulan-bulan ditunggu, namun tidak kembali. Sampai akhirnya Sekar itu memiliki pikiran untuk menyusul kekasihnya ke kota. Dan ternyata apa? Di kota dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kekasihnya itu sedang berjalan bergandengan dengan wanita yang sudah hamil. Tidak ada manusia yang benar-benar suci, tulus dan menerima apa adanya. Dan Sekar sudah menjadi Sekar yang sangat benci dengan manusia. Dan perlu kau ketahui, Sekar itu sudah mati. Sekar itu mengelupas kulitnya sendiri karena ketidakterimaan dia dilahirkan dengan kondisi seperti itu. Dia menguliti tubuhnya sampai dia habis darah. Coba kau bayangkan, coba kau rasakan berada di posisinya. Dan dia Sekar akan membunuh manusia siapapun yang berusaha mendekatinya. Seperti ini. Mundur. Mundur-mundur, eh. Tambeng gue. Kok tidak berhak ngucapin hal itu dan menyamaratakan kekejaman manusia. Itu adalah kenyataan. Itu adalah realita yang terjadi di dunia ini. Lalu, kalau mandiri sakit hati,
dan kau menyediakan jasa untuk membantu membalikkan dendamnya. Saya sejak dahulu merasa kasihan atas penderitaan yang dialami oleh Sister Mantil. Saya mengikutinya dari dulu. Sebenarnya seperti ini.